Arti mimpi bersetubuh dengan suami. Mimpi merupakan pengalaman bawah sadar yang melibatkan keenam indera kita, termasuk indera perasa. Untuk itu, sangat mungkin bagi Anda mengalami mimpi bersetubuh dengan suami. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi tersebut? Baik, berikut ini adalah arti mimpi bersetubuh dengan suami menurut Primbon, Tafsir Al-Ahlam, dan juga Psikologi. 1. Arti mimpi bersetubuh dengan suami menurut Primbon. Dalam sudut pandang Primbon, mimpi bersetubuh dengan suami dianggap sebagai pertanda baik. Mimpi ini merupakan isyarat bahwa dalam waktu dekat ini Anda akan memperoleh rezeki dari hal yang tak terduga. Rezeki tersebut bisa buah kerja keras Anda selama ini atau rezeki dadakan yang memang datang begitu saja. 2. Arti mimpi bersetubuh dengan suami menurut Tafsir Al-Ahlam. Mimpi bersetubuh dengan suami bukan termasuk kategori mimpi zina. Mimpi tersebut merupakan mimpi baik dan memiliki makna yang baik pula. Menurut Tafsir Al-Ahlam, mimpi bersetubuh dengan suami merupakan pertanda bahwa kerja keras serta usaha yang Anda lakukan selama ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 3. Arti mimpi bersetubuh dengan suami menurut Psikologi. Ada banyak hal yang menyebabkan Anda bermimpi bersetubuh dengan suami. Pertama, jika Anda bermimpi ini namun di dunia nyata ternyata Anda belum memiliki suami, itu artinya Anda membutuhkan kasih sayang dari seseorang. Kedua, jika Anda bermimpi bersetubuh dengan suami dan Anda menyukainya, itu berarti Anda sangat mencintai suami. Sebagian besar wanita yang mengalami mimpi ini memiliki satu persamaan, yaitu mereka tidak menikmati kesendirian. Baik, itulah beberapa arti mimpi bersetubuh dengan suami yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.